Oke, ini stop lampnya LED Exora udah kita buka. Jadi ini kita tes untuk lampunya yang tadi saya bilang redup ya atau mati. Kelihatan nggak redupnya? Segini doang, redup. Nah, saat stop lamp atau rem dinyalakan, dia nggak ada respon. Di posisinya redup, bentar saya matikan. Kayak gitu doang, redup. Sekarang kita mau servis dulu, kita mau cek biar dia nyala terang. Oke, bos, ini tadi udah kita ganti satu ya. Nih, sorry kalau solderannya agak sedikit, bukan sedikit sih, nggak bagus. Ya, karena memang kita bukan orang elektronik ya. Ini udah kita lepas, nanti kita ganti diodanya yang baru. Nah, ini tadi udah kita ganti, ini kita ganti lagi satunya. Kita solder dulu. Karena kita nggak punya sedotan timah ya. Oke, ini udah lepas. Sekarang kita lanjut. Nah, ini dioda yang tadi ya. Yang udah kita lepas. Sekarang kita pasang yang baru. Rapiin kayak gini, kelihatan ya biar rapi. Ini kelihatan ya solderan kita. Tes sekarang tadi mati, sekarang kita tes hidup atau tidak, masih redup atau enggak. Ini posisi lampunya. Oke, sudah lebih terang. Oke.
Beda ya sama yang tadi. Oh, dia lebih bercahaya. Terus kalau direm, lebih terang. Udah normal. Udah normal lagi. Kita masuk ke step selanjutnya.